mengundang kehadiran jemaat pada kebaktian doa Rabu dengan tema Harus Rendah Hati dengan pembicara. Pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 dan juga kebaktian doa Sabtu dengan tema Tidak Ada Kompromi dengan pembicara Evangelis Henry pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2015. Mengundang anggota pembesukan umum untuk menghadiri persekutuan visitasi bertemakan Duta Gereja, Duta Allah dengan pembicara Evangelis Lim Kahok pada Rabu 2 Desember jam 10 pagi bertempat di Aula Siloam. Perayaan Natal Pekerja Ibadah. Mengundang seluruh pekerja ibadah, paduan suara, vokal grup, sound dan multimedia, liturgis, backing vokal, pemusik, dan tim penyambutan. Jumat, 4 Desember, jam 6 sore, di ruang kebaktian. Joy of Christmas, sharing the
Baptis Dewasa dan Siti akan diadakan tanggal 20 Desember 2015 pada kebaktian umum pertama jam 6:30 pagi. Dan baptis anak pada kebaktian umum kedua jam 8:45 pagi. Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, dapat menghubungi tata usaha gereja dengan membawa persyaratan sebagai berikut. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu, 22 November. Hadirilah ibadah kebaktian umum minggu depan dengan tema Harapan Natal dengan pembicara Pendeta Inyoman Widiantara pada hari Minggu, 29 November 2015. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.